Oke, jumpa lagi di channel saya mereka. Dan ini saya lagi main ke rumah Mas Rafa. Siap teman. Oke, itu udah sampai. Kamu lagi ngapain? Halo, halo juga. Lagi Arab si Kriwon. Oh, Kriwon. Ya, jenengi ya Kriwon. Oke, cocok banget, bagus banget namanya kan. Iya. Bagus dengan itu juga. Itu juga banget. Nama yang cantik ya, Kriwon ya. Cantik, angker ya, sesuai karo karakternya ya. Wisuwe ora ketemu Kriwon. Kok pada beda, kok ana bedane? Beda ki warnane tambah kuning ya kayak kuning. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita mau memandikan si Kriwon, teman-teman, karena beberapa hari ini udah sekitar seminggu malah dia enggak mandi dan ini boknya juga udah bau, teman-teman. Kebetulan ada Mas Seradeka ini ya. Ini ada kebetulan banget ini karena udah lama juga enggak jumpa dengan Kriwon ya. Kayak waktu nggak lengon ya aku masih tekan di Benny kan. Iya lah Benny ke mereka bareng Benny. Tapi untuk beras. Aduh, adol biawak mau tuh beras. Waduh, jadi tapi yang nyatane daripada kencotan lah tuh beras ora. Bener. Tuh teman-teman. Yow, istok, dol, pak. Jadi intinya sih orang adol tapi apa ya? Ya diadopsi nang Batire ya Raya. Terus anak ini adopsi kan anak pengganti pakan lah ya. Akhirnya pengganti pakan. Ya pengganti pakan kan bisa beras ya untuk kopi orang. Apa bisa lah. Ya seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja kita mandikan si Kriwon apa Ra? Kebeneran banget kan anakku sih cuman seneng jadi si Kriwon. Jadi pas banget ya. Iya. Nah teman-teman, sebenarnya si Kriwon ini saya taruh dia. Sebenarnya si Kriwon ini dia ada kamarnya di belakang kandang sini ya, sebuah akuarium besar cuma kotor karena belum sempat membuatkan kamar untuk si Kriwon ini teman-teman. Oke, sementara dulu. Nah ya. Sementara kita taruh di box konter ini dan sekali lagi saya juga mohon saran atau ide dari teman-teman semua untuk setting kandang ya, untuk desain kamar si Kriwon ini bagusnya seperti apa teman-teman ya. Soalnya di konten sebelumnya juga saya udah sempat tanyakan ke teman-teman semua untuk desain kandang si Kriwon itu bagusnya seperti apa, tapi kayaknya belum terlalu banyak yang komen ya, belum terlalu banyak yang kasih ide. Jadi barangkali teman-teman ada yang mempunyai ide keren untuk setup kandang untuk desain kamar si Kriwon ini, silahkan kalian langsung aja tulis di kolom komentar di bawah teman-teman. Para pesan atau komen. Ya, karena si Kriwon ini saat ini baru menempati kandangnya ya, kamar sementara yaitu ada di belakang kandang sini ya, di sebuah akuarium yang kotor ya Raya. Tapi makin cerah aja ya Mas. Iya. Ini kan Jawa ya. Jawa. Oh, Jawa. Jawa punya biawak. Kayak Sumbawa ya. Kau semua. Iya iya iya. Warnanya pancen prime lah yo Rayo. Cerah. Yo kagian kedus ya yo. Yo. Waduh, pas banget bajunya mati ye. Aduh. Eh mini goreng nanti dicurikan ye. Oke, nanti biar aku ambil air dulu kalau kemarin lagi mati biasa ya. Kalau jam-jam sore jam sibuk ini mati. Tapi kecil-kecil yang lumayan lah aja lah air. Jadi karena ini keran lagi mati ya, biasa kalau sore mati, jadi kita nggak usah pakai sabun ya Raya, kita cukup mandi dikit aja ya. Iya udah sore juga. Oke, nanti biar aku ambil air dulu teman-teman. Ya teman-teman, ini si Kriwon Varanus Salvator. Kali ini Jawa teman-teman, si Kriwon Varanus Salvator. Kali ini Jawa teman-teman. Iya, betul enggak? Ayo sedikit Ra, kita pakai ini aja Ra. Nyemplung mah. Cemplungin. Oh no. Nah, ya teman-teman. Kita enggak usah pakai sabun.
Cirebon langsung senyum-senyum teman-teman. Halo. Pokoknya apalagi kalau kita manjain dia, dia langsung senyum-senyum. Sebenarnya ini udah terlalu sore ya, karena ini udah jam 5 aja ya. Udah jam 5. Nah, di situ kalian bisa melihat berbagai jenis merpati mewah ya, merpati sultan, merpati prestasi, dan kalian bisa banyak belajar di sana seputar tentang burung merpati atau burung darat. Banyak tips, banyak tips di sana ya. Langsung praktek bebas. Haruslah. Pokoknya burung mewah ya, burung darat mewah. Kalau untuk Sera Deka ini, dia juga ada channel YouTube yaitu apa? Sera Deka. Sera Deka di sini teman-teman ya. Kalian juga wajib kepoin channelnya karena di sana banyak banget aksi-aksi yang keren ya, terutama seputaran King Cobra ya, karena ular-ular peliharaan Sera Deka ini rata-rata King Cobra ya, hampir 15 semua ya, kecuali untuk ular-ular lain itu cuma buat pakan ya, untuk makan teman-teman. Jadi banyak-banyak adegan ekstrim di dalamnya teman-teman di Sera Deka channel. Jadi kalian langsung aja kepoin channel-channel mereka ya, Sera Deka, dan juga channelnya Nanung ini, Mas Kameramen, yang biasa suka bantu pegangin kameraku dan bantu macam-macam lah ya dong, macam tuh teman-teman. Jadi pokoknya kita ini lengkap di sini ya. Ada spesialis King Cobra-nya, ada spesialis burung daranya ya, burung merpatinya gitu. Jadi kita lengkap. Kameramen ini juga sih, soalnya channel. Wow. Riwe, the channel. Wow. Jaka sebagai kameramen Sera Deka. Nah, pas ada Jaka channelnya. Kepoin juga, pasti seru. Lah, masih seputar reptil lah. Wow. Keren, keren. Keren. Siapa channelnya jenenge? Aldi Jaka. Aldi Jaka. Si teman, Aldi Jaka. Wow. Banyak kekerenan di dalamnya teman. Di balik ke layar Sera Deka ya mas. Iya. Nah, kita kan kayak kira daripada kawit mau ngobrol-ngobrol jadi bingung harus kayak konten apa, bingung ngapain konten apa ini kan. Itu teman. Jadi kalau menurutku sih kita nggak pernah kehabisan materi sebenarnya ya, kita nggak pernah kehabisan ide ya untuk kita berkarya ya, untuk kita membuat konten. Jadi apa masih apa aja kita bisa kimchi apa kimchi di mana? Oh kimchi ada, nanti juga kita pasti akan mengeluarkannya ya. Dari situ kita mandikan kadar besar ini, si kimchi ini, nanti kita juga akan mengeluarkan ya, kita akan mengeluarkan si kimchi dan kita ajak si kimchi bermain-main di sini biar si kimchi menari-nari di sore hari di malam minggu yang cerah yang indah ini teman-teman. Ya, ini kan malam minggu ya. Malam minggu. Nah, jadi kita sudah diajak ini, takut si kimchi meninggal ya. Betul. Dan nanti jangan lupa ditunggu ya keseruannya, kita bakal mengeluarkan si kimchi ya. Seekor ular kobra dengan warna silver dengan karakter yang pokoknya karakternya untuk kalian yang udah mengenal kincil pastinya tahu dong karakternya seperti apa si kincil. Ini udah lama nggak lihat kincil nih. Oke, jadi kita masukkan dulu si Kliwon ya. Kita keluarkan si kincil. Oke, jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan kami. Setelah si Kliwon ini kita bakal mengeluarkan kincil, kita ajak si kincil bermain-main dan menari-nari di sore hari yang cerah. Oke, jadi ikuti terus ya, dan terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Oke, yuk, bye bye.